Oke, okay, cek sound, cek sound, cek sound, cek sound. Lagi dan lagi ya di G-Pol Channel. G-Pol Channel Game. Kembali lagi. Lagi-lagi, Pak, memainkan FIFA 19 demo. Kenapa saya sering main ini? Kenapa saya suka main ini? Karena ya, pas kecil tuh ya gue suka main bola gitu di PS masalahnya gitu. Meskipun hobi gue main basket gitu. Ya langsung aja, tanpa basa-basi kita langsung main aja. Gue kemarin kalau gak salah udah mainin deh dari tim Bali semua. Kalau gak salah. Kalau ada ya udah. Oke. Okay. Oh iya ya. Gue udah jelasin belum ya ini fitur-fitur yang ada di sini. Udah sih harusnya. Ya sini ada 6 fitur tapi baru dibuka UCL. Udah, langsung aja ya. Oke. Okay. Terus lihat tuh, jadi ada kalkulasi menang kalah tuh di situ dihitung, jadi diakumulasiin. Bagus. Oke. Kemarin tuh maksudnya kita mainin Derby Madrid. Berarti sekarang kita mainin ada kalau apa aja. Oke, berarti sekarang kita mainin Derby Manchester kalau gitu teman-teman. Ya. Oke. Kalau teman-teman ingin apalan apa silakan komen ya. Tapi waktunya cuma sampai FIFA 19 series ya. Nah, oke. United gitu. Kita gitu. City soalnya punya pelari ya. Jadi lawannya United. Oke. Lagi ya. Oke, team management. Oke, pencet apa tuh L2 kali ya. Oke. Oh benar, gue baru nyadar nih temen-temen, kayak kemarin gue belum jelasin deh. Jadi, pencet L2, terus kita bisa apa sih? Bisa memilih pola gitu. Misalnya gue mau pola ultra defense nih. Apa ya? Oke, polanya ultra defense itu berarti gue juga ini sambil adaptasi dulu teman-teman. Gue kemarin belum sempet baik jelasin, soalnya gue kemarin cuma gue gameplay doang. Oke, emang sih maksudnya sambil gameplay juga, tapi belum jelasin detail ini gitu. Detail ini FIFA 19 gitu teman-teman ya. Oke, 5-2-3 misalnya pola defense kita. Lima dua tiga kita main di menit. Berarti kalau misalnya 5-2-3 ini berarti polanya kayak gini ya, jadi Sterling, jadi berarti Fernandinho turun ke sisi kiri gitu. Oke. Okay. Yeah, I think this should be enough. Confirm. Oke. Okay. Boleh confirm teman-teman berarti. Gue juga agak lama sih jadi ramah lu. Oke. Okay. Terus nih misalnya kita coba ke auto attacking. Auto attacking berarti ya jelas auto attacking berarti cuma ngasih 3 back. Tapi gue jujur nih teman-teman ya, gue gak tau kenapa gue lebih suka itu main tuh 3 back dibanding pakai 4 back. Gak tau kenapa ya. Jadi kenapa gue mesti bilang kayak gini, karena nanti biar pas gue main kayak gini gue temen-temen udah ngerti gitu kenapa gue gabek tuh apa ini tuh. Dah. Oke, terus oke, ini taktiknya nih gua hampir lupa tadi kayak. Oke, gua constant pressure tuh berarti pressure tuh situasi. Defense sih seperti biasa. Defense tuh menutup ruang bagi teman-teman ya. Oke. Enggak selalu ngandelin ya. Taktik. Dah. Oke, okay, dah. Confirm. Dah. Oke, okay, dah. Taktik standar dulu deh. Standar itu heavy touch. Ini sama. Setengah aja. Oke. Okay. Gua agak alamannya rapalum ya, karena ya gimana sih ngatur-ngatur formasi kayak gini ya pasti lama. Buka ruang udah jelas. Oke, okay. Enough. Nah, gue pikir gak pernah baik banyak. Dah, nah, gue pikir gak baik perubahan. Perubahan cuma yang tadi, tapi itu detail banget. Gue baru menyadari itu. Ya. Oke, okay. Apa lagi ya? Udahlah,
Langsung aja mulai teman-teman. Oke, sudah mulai teman-teman ya. Oke, gua nggak tahu deh. Gua nggak tahu mau sidang apa ya. Mungkin gua kemarin ya karena udah biasa udah kemarin udah review jadi sekarang kesana kayak ya biasa aja gitu. Tapi itu lebih hidup aku. Itu lebih hidup ya. Nah, kepada apa sih pemainnya masing-masing turun ke lapangannya itu hidup teman-teman lebih hidup oke. Oke. Dan bola UCL ya oke gua sengaja oke waktunya foto-foto ya oke ini sini selfie dulu ayo selfie sini oke. Nah, oke itu kelebihan yang ada di FIFA 19 jadi spotlightnya lebih hidup. Oke, okay. Menarik. Oke. Okay. Oke, okay, dah. Oke. Okay. Oke, dan ini starting left dari Manchester City ya. Oke. Gua lupa ngubah-ngubah starting sama bench-nya. Saking buru-buru, teman-teman. Oke, tapi ini mungkin udah formasi terbaik yang dimiliki oleh Manchester City kan. Udah. Oke. Apa ya review gua ya? Oke. Nah, ini salah satu yang enggak ada di FIFA 18. FC foto-foto ini nggak ada, saya ingat gue sih nggak ada teman-teman. Kalau ada ya berarti gue salah gitu. Nah. Oh ya kemarin kalau nggak salah tuh ada yang komen masalah game Colson. Nih dua topik dulu nih maaf apa aja. Gue biasa kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa suka auto topik gitu tiba-tiba gitu. Gue pengen aja mainin Colson. Tapi masalahnya Colson tuh versinya apa sih ada versi dubbing Inggris aja maaf aja gitu tiba-tiba gitu. Oh, saya hampir lupa teman-teman. Saya ke settingan dulu ya. Kenapa ke settingan dulu? Karena kontrol saya random. Oke. Okay. Izin dulu tiba-tiba gitu. Oke, okay, semua sistem oke. Oke, open. Oke, karena kontrol gua masih custom karena ya stick gua tuh random. Ini ya, teman-teman, oke, ya itu, enggak, oke, kita dulu nih, gue biasa pakai legacy defending, karena legacy defending tuh ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak yang paling gampang kalau menurut gue dibanding yang modern itu, oke, ini itu B, apa ya, goalkeeper A. Ini gue aja mesti catatan dulu nih teman-teman kalau teman-teman nggak percaya karena emang apa ya stick gue nih ini gitu stick gue tuh ya stick low budget yang penting ada masih pada nggak ada sama sekali ya kan. Oke ini ya tadi tackle oke keren bukan ini ke sebelah. Oke. Okay. Pas, ngomong pasnya. Pas. Aduh. Jadi tuh stick gua tuh tiba-tiba lagi error nih temen-temen ya. Karena gua gak mau beli. Udah ada, cuman gua ya nunggu ini aja, nunggu uang gua ada dulu gitu temen-temen ya. Jadi harap malum kalau misalnya stick gua tiba-tiba naik turun. Oke, dah. Yang gue reset, dah deh ya. Gua masih ada demo itu mesti nyeting ulang itu aja dah gak usah besi udah mainin lagi ya. Maaf ya teman-teman kebanyakan curhat kan kita langsung mainin gameplaynya tapi kalau gue liat gameplay sih lebih hidup dalam arti apa ya
smooth. Smooth tuh bahasa apa, apa ya? Lebih halus ya, teman-teman. Oke. Okay. Oh, enggak. Tuh, jadi sekarang tuh kursornya ada dua, teman-teman. Jadi kursor yang satu itu buat yang secondary presence-nya. Atau enggak, kalau kita ganti L1 ya kontrol selanjutnya ya itu. Aduh, kejar gak sama Sane? Sane, kejar gak? Oke. Okay. Oke, okay, tendang jauh. Dibuang lagi. Oke. Okay. Sane lari, Sane. Sane kecepatan tinggi. Aduh, enggak. Asal tadi gua, temen-temen ya. Kalau tadi gua sempat terdiam maka malum karena gua lagi konsentrasi ya. Aduh. No, passing lagi, passing. Ay, no, blunder saja untung kena tiang dari Lukaku. Oke, ekspresinya lebih hidup tuh. Kalau teman-teman tadi melihat, ekspresi dia lebih hidup. Dan ekspresi dan reflect keeper juga itu lebih hidup, teman-teman. Asli. Gua nggak tahu gua dengar ini di review sebelumnya atau belum. Tapi yang jelas, menurut gua gameplay sekarang itu mengalami perubahan sekitar 20% nyampe 30%. Awalnya segitu, karena ya mereka dengan membuat apa sih suasana UCL ini, apa sih suasana UCL ini kan biru tuh lebih hidup gitu. Wah, jangan bilang cedera. Entet ah, fix. Fix Aguero entet eh. Ya, tiba-tiba deketin saya oleh teman-temannya. Nah, itu yang lebih hidup tuh. Jadi kan kalau pas kemarin tuh apa sih efek lagi aja. FIFA kemarin tuh kalau nggak salah nggak kayak gitu. Agak lebih apa ya bahasanya, kaku. Kalau ini ya bilang agak lebih hidup. Oke, okay. Mahrez apa Yesus bagus juga. Mahrez karena gua ini type manager yang apa sih yang mementingkan speed. Oh, itu kejepit ya. Wajar aja dia sampai ringkuk bolak-balik kayak gitu. Oke. Okay. Diganti saja oleh Mahrez, masuk. Oke, dibuang. Oke, okay, kalau gitu oh ya, yeah. Gua hampir kepikir nih. Kan ini kan gua mainin kan kalau kemarin tuh kayak komentatornya tuh gua ngin-anginin kayak apa sih kayak sambil ngomong sambil komentator timpa gitu. Kan ini kan gua coba matiin emang lebih hidup. Tapi nanti gua bakal nyoba tuh gameplay tuh bener-bener ya komentator doang gitu. Why not? Oh, Mahrez, aduh. Dikit lagi Mahrez. Ah, itu. Mulut-mulutnya tuh, mulut-mulut pelatihnya lebih hidup. Teman-teman tadi lihat enggak? Mulutnya pelatihnya tuh lebih hidup. Kalau FIFA 18 tuh agak kaku. Oke. Okay. Dan gitu apa ya? Oke, okay. Tata-tata oke. Okay. Oh bagus sekali, oh Vincent Kompany terbentuk tiang bung. Oke, okay, Jose Mourinho. Kata dia why? Itu hidup teman-teman. Itu sepele tapi hidup asli. Itu detail-detail pen, itu sebetulnya detail yang FIFA. Aduh enggak, Lionel Sané gagal tadi. Yang ingin FIFA hidupkan ya teman-teman. Jujur, itu gue merasakan sekali. Ini tiba-tiba udah mulai masa jenuh FIFA 18 ini masalahnya. Gua kan masih mainin ke remote offline kan bahasanya. Oh no, kuning. Ah, di atas kursor itu kan ada itu warna kuning gitu-gitu ya. Ah, itu juga hidup tuh teman-teman. Kibarin bendera, terus
foto-foto, selfie, gitu-gitu. Jadi ekspansi penonton sepertinya ditambahkan sekitar 5-10 orang. Jadi kalau misalnya total 20, jadi 30, ada 30 penonton gitu, teman-teman. Aduh, udah bagus padahal. Bagus. Oke. Guardiola masih terdiam. Guardiola masih terdiam. Dia mungkin nggak percaya kali itu gagal. Oke. Oke, coba situ. Oke, no. Lagi-lagi supporter kita terus mendukung kita, Bung, ya. Memberi semangat pada Kevin De Bruyne agar crossing-nya bagus. Kita coba saja, Bung. Oke, okay, I don't know. Oh, tertangkap oleh De Gea. De Gea passing, passing ke Young. Buang jauh. Ada Sanchez. Oke. Okay. Diamankan saja tadi Sterling ya. Ya Sterling. Oke. Hup. Ah, jatuh itu tuh itu lebih hidup tuh jatuhnya. Oh, enggak gol. Enggak gol, itu offset. Kelihatan banget asli. Ah, itu yang lebih hidup, teman-teman. Tapi wasitnya masih terdiam ya. Ya emang pada waktu saya sih wasit harus muka tembok sih. Gua ngerti situasi seperti mereka ketika tidak bisa pasti ekspresi nggak boleh ada pasti kalau ekspresi ada oh abis tuh yang ada. Gua satu sisi ya di dunia perwasit itu tuh ngerti aja gitu kondisi kayak mereka itu di mana lu mesti terdiam gitu. Oke, nah itu satu tambahan juga tuh. Jadi waktu di FIFA tuh jadi ada menitnya. Kan kalau biasanya kan menitnya tuh kan nggak ada gitu teman-teman. Itu detail kecil tapi bagus gitu. Nah itu juga tuh. Jadi ada supporter juga yang tadi sempat menghidupkan suasana. Ya. Kevin De Bruyne tuh. Ya. Oke. 0-0. Oke, nah itu juga tuh. Kalau teman-teman lihat tuh di bawah itu tadi ada apa ya bahasanya? Bodyguard ya. Bodyguard jalan-jalan gitu. Nah, itu yang enggak ada di FIFA 15. Ada di FIFA 19. Ingat nih teman-teman. Fitur baru enggak harus dari Garen Mode ya. Kalau ngandelin fitur baru dari Garen Mode ini. Hey. Lu hargailah. Dengan mereka ingin membuat saja itu harus sudah bersyukur gitu. Oke, bagus sekali. Dari sana ya, crossing. Oh, di blok tadi. Oke. Itu benar-benar apa ya? Kalau gue bilang, lu jangan pernah bilang FIFA tuh enggak ada. Gua selalu bilang itu salah besar, ya. Karena kalau game itu enggak ada improve, ya apalagi FIFA tuh buat tiap tahun loh, teman-teman. Kalau apa yang enggak ada improve, ya lu gua bilang gila. Aduh, nggak bisa disum tuh sama Mahrez tadi. Oke. Okay. Offset gak tuh? Offset berarti dia udah diem tau ya. Offset ganti pemain. Gua sendiri nggak tahu ya apa sih bakal mainin fitur ultimate team apa enggak ya. Kalau ada yang pengen mainin silakan komen, kalau enggak ya udah kita lihat situasi kedepannya kayak gimana. Apalagi kan gue masanya nggak mainin FIFA doang gitu teman-teman, gue juga mainin kayak PG gitu-gitu. Oh bagus, oh kipo udah maju ternyata. Gudogan yang baru masuk. Aduh nggak bisa terbaca saya teman-teman. Eh ini masih 0-0 nih serius. Ah beda banget sama kemarin. Kemarin perasaan bisa cetak gol ya. Berapa 2-1 kalau nggak salah. Derby Madrid. Oh no.
Okay. Ada peluang. Oke, dibuang saja sama mereka. Jadi gua agak terdiam, jadi konsentrasi teman-teman. Pokoknya kalau kita terdiam lagi konsentrasi. Oke, ini pergantian main. Kasin, kita lihat kasin. Oke. Ah, mulut mereka tuh agak lebih hidup, ya. Oke, sundul gol, bagus sekali. Kita lihat ada selebrasi apa, ya. Oke, hop. Ya itu saya berarti standar. Itu kena ke bawahnya tuh apa sakit kagak tuh masalahnya gitu aja deh. Dan sundulan bagus dari Sterling. Nah itu kalau itu berarti momentumnya tepat teman-teman. Nah, oh iya benar. Kipernya lebih hidup. Ya. Meskipun gue udah ngulang berkali-kali, gue ini termasuk orang kadang suka lupa ingatan gitu teman-teman. Atau ngomong udah diulang atau gimana gitu. Rahim Stanley yang bahasanya tak gol. Oke. Okay. Apa lagi? Oke, okay, ada Jesus, ada Mendy turun ke bawah. Otamendi. Ya, aduh. Oh, disundul dari jauh, teman-teman. Aduh, nggak kena. Berarti. Aduh. Itu lagi. Udah lah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, teman. Oke. Hup. Lagi. Lagi. Pressure. Ya, dapet pressure. Gue juga lagi mau main FIFA 18 ya, teman-teman. Jadi, sembari latihan sebelum menuju FIFA 19. Latihan FIFA 19 sekarang mainnya demo. Udah jelas udah keluar, ya. Oh dapat, oh, bagus sekali. Siapa tuh? Oke, telepon, ekspresi telepon dari Yesus. Ekspresi kewajiban dari Yesus ya. Telepon lo dia. Oke. Ah, itu ekspresinya tuh hidup. Ekspresi saya berhasil mainnya tuh hidup, teman-teman. Ya. Meskipun ini grafik medium, semua medium ya. Karena prosesor gua masih kecil ya. Tapi itu sudah membuktikan bahwa ya grafik kecil lagi masalah gitu. Oke, apalagi ya, lebih hidup. Detail-detail jerawat apa hidup itu apa sih lebih kelihatan ya. Kayak mereka beberapa nge-scan real face tuh niat sih gitu, teman-teman. Oke, membuat saya semakin tertarik dan tidak sabar menunggu FIFA 19. Dan 2-0 kita unggul tiba-tiba ya. Ini padahal tadi teman-teman lihat kan difficulty-nya kalau belum kasih tahu tuh pokoknya tadi udah legendary aja. Nah, ya. Oke. Hup, lari Sterling, kamu lari. Oke, Jesus. Aduh, enggak dapet. Padahal dia mau passing ke Mahrez. Selalu menyanyiakan peluang. Itu jeleknya gua teman-teman. Aduh, gak kena. Oke. Okay. Ada cepat jual mata. Jual mata bawa bola. Oke. Okay. Oh, no. Oh, udah. Fix. Bawa bola. Udah kelihatan, ya. Eh? Selalu. 2-1 di menit akhir, gitu. Gak lucu. Ini sudah mulai gak lucu, teman-teman asli. Ini gua gak tahu. Gak tau kutukan, gak tau apa. 2-1. Ya. Dan itu lihat tuh. Kontrol dari Sanchez. Itu bagus itu. Dia, apa sih bahasanya, ngontrol pakai kaki kirinya. Terus dia menang dengan baik. Apa sih kaki kanannya deh. Nah itu salah satu improvement dari FIFA ya. Oke. 2-1. Gak jadi masalah. Kita masih unggul, teman-teman menang aja ya. Hup. Oke, okay. Kita coba Mahrez crossing. Aduh, gak diambil Mahrez tuh.
no, momentumnya salah. Oke, dan kita bahasnya menang lagi teman-teman, 2-1. Karena nggak berubah ya. Nggak tahu emang gue yang nggak bisa improve atau gimana ya. Nah ini ekspresinya lebih hidup ya. Ekspresi lebih hidup. Kayak Alexis Sanchez gak percaya dia kalah meskipun dia biasanya takut. Dan pahlawan kita Raheem Sterling itu game changing, dia berhasil melakukan game changing ya. Lebih itu tuh, lihat tuh ada orang jalan kan, ada orang jalan kan. Nah itu satu fitur perubahan kecil tapi ada ya. Biasanya di area tribun pertama ini doang teman-teman adanya, yang main bawah, kalau yang di atas atas kayaknya udah gak nampak. Apalagi gue mainnya gak pick medium. Lihat tuh. Lihat gak tadi? Urat. Ya, itu urat tangan dari Kevin De Bruyne. Oke. Mesti skip aja. Dan ya, kita kembali menang 2-1 teman-teman. Ya. Apa ya? Ya, mungkin gue nanti bakal mencoba mainin gameplaynya doang. Gameplaynya aja. Teman-teman kalau ada saran ya, silahkan komen mau tim apa lawan apa. Tapi ingat ya, ada durasinya. Durasinya cuma berapa, misalnya berapa ya? Ya 2 hari 3 hari lah. Nunggu aja, ada satu komen aja bilang apa lawan apa. Udah ya. Langsung saya buat langsung gameplaynya. Oke. Nanti kita kembali lagi aja. Oke. Ya mungkin dari gue gitu aja ya. Oke, apa sih kalau nggak salah tuh tadi gol yang Alexis Sanchez ya, saya ingat gua. Itu tuh dia tuh ini gitu, ada memakai efek kontrol baru dari PES gitu. Cuman kalau gua jujur gua termasuk style permainan gua tuh style Guardiola. Jadi dia sempat bilang bahwa permainan dengan simpel. Gua inget sampai Kevin De Bruyne aja yang dulu orangnya bergaya kalau misalnya passing itu apa yang dimakai sama Guardiola. Gua nggak tahu itu benar atau enggak. Gue kalau nggak salah cuma dengar doang gitu, cuman gue nggak tahu berapa, kayaknya gue nggak tahu. Cuma itu yang pasti ya teman-teman ya. Oke udah gitu ya teman-teman ya. Ya sampai segitu ya pertemuan kita pada hari ini. Apa definisinya ya? Game FIFA ya, FIFA 19 fix gue pasti beli. Mau gimana pun pasti beli ya. Mau bilang nggak beli karena ini jelek, nggak peduli lah, beli. Ya. Oke. Sampai sini ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa di like, ya, komen seperti biasa. Ya menguntungkan. Enggak ya, silahkan lewat. Kalau enggak, kalau komen, like, komen, segala macam, bagus gue bilang. Kalau enggak, didukung aja. Oke. Okay. Ya, samping biasa. Motor berisik ini, gue mau ini, gini gue akan tengah malam. Dah, ya, dah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, 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 ya, dadah. Dadah.